Kutuliskan syair ini hanya untukmu. Kunyanyikan lagu ini hanya untukmu. Satu langkah lagi menuju kemenangan, tepatnya besok malam di konser kemenangan. Dan malam hari ini, beberapa saat yang lalu kita untuk sementara waktu menarik polling untuk kita perlihatkan kepada para pemirsa. Siapakah malam hari ini penghujung acara penerima polling tertinggi? Apakah Oan Boalemo atau Novia Sera? Ya, dan sekarang kita akan melihat untuk perolehan untuk sementara. Kita buka persentasenya terlebih dahulu pemirsa untuk kedua grand finalis. Namun kita belum tahu siapa pemilik persentase tersebut. Ada 52,19% dan 47,81%. Ya, cukup jauh ya. Siapa yang tertinggi? Apakah Oan Boalemo atau Novia Sera? Mana pendukungnya? Oan Boalemo. Mana pendukungnya? Novia 52,19% menjadi perolehan polling tertinggi sementara. Pertanyaannya, siapakah yang mendapatkan 52,19%? Kita hitung mundur dari 3, 2. Apakah Novia Sera atau Oan Boalemo? 2. 3. Perolehan polling sementara untuk grand final. Perolehan tinggi sementara, dia adalah Stop. Wow. 52,19% untuk Oan Boalemo ya. Ya. Yeah. Novia Sera 47,81%. 52,19% modal untuk Oan besok di konser kemenangan. Begitu juga untuk Novia. 47,81%. Iya, pemirsa, ini masih bersifat sementara, jadi untuk besok siapapun akademia yang akan menjadi juara itu tergantung dari dukungan pemirsa yang menonton. Betul sekali. Dukung mereka dengan cara ketik di spasi nama akademia, kirim ke 97288 ataupun melalui aplikasi video secara gratis. Ya, kami pastikan besok malam di konser kemenangan di akhir acara kita akan mendapatkan juara baru Dangdut Akademi 6.